apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi toksik? Oke, sekarang saya akan bahas penyebab toxic people. Di antaranya, 1. Salah pergaulan. Kapan terakhir dia atau mungkin Anda tidak toksik? Yang kedua, luka di masa lalu. Ada luka di masa lalu. Yang ketiga, luka dari diri sendiri. Misalkan antara menghargai diri sendiri atau membuli diri sendiri. Misalnya kan, awal mula seseorang menjadi toksik, dia selalu membuli dirinya sendiri sehingga menjadi overthinking. Dan akhirnya orang-orang nggak nyaman dekat dia. Yang keempat, luka dia atau mungkin Anda yang belum sembuh. Jadi Anda masih belum memaafkan masa lalu-masa Anda sehingga Anda melakukan hal yang jelek kepada orang lain seperti Anda pada saat Anda dijelekin sama orang lain. Oke, jadi itu penyebab toxic people. Oke, kalau misalkan ada di dalam diri Anda, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.